Nak kata bulan Ramadan ramai, sama juga pada bulan lain. Bulan lain pun sebab kalau orang lambat dia makan. Bulan ni lambat tak tahulah pergi makan ke, tak tahu lah. Wah, eh. Patutnya kalau bulan Ramadan bila tak ada makan, dia kena datang cepat lah. Ya, ni benar kata Nabi, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Sebab dunialah mereka lewat-lewat datang belajar. Sebab dunialah mereka lewat datang sembahyang berjamaah. Sebab dunialah mereka hanya datang ke rumah Allah pada ketika sembahyang sunat tarawih saja. Bulan lain dia tak datang masjid, ya. Bulan lain dia tak kenal masjid. Dia kenal masjid pada bulan Ramadannya. Lepas bulan Ramadan, hilang bulan Ramadan, dia tak datang lah, ya. Ha, dia datang masjid pada bulan Ramadannya. Dia ingat Allah ada pada bulan Ramadannya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah pilih kita ya pada bulan Ramadan. Kita dapat juga datang ke rumah Allah mendengar tazkirah. Nak kata bulan Ramadan ramai, sama juga pada bulan lain. Bulan lain pun sebab kalau orang lambat dia makan. Bulan ni lambat tak tahulah pergi makan ke, tak tahu lah. Wah, eh. Patutnya kalau bulan Ramadan bila tak ada makan, dia kena datang cepat lah. Ya, ni benar kata Nabi, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Sebab dunialah mereka lewat-lewat datang belajar. Sebab dunialah mereka lewat datang sembahyang berjamaah. Sebab dunialah mereka hanya datang ke rumah Allah pada ketika sembahyang sunat tarawih saja. Bulan lain dia tak datang masjid. Ya. Bulan lain dia tak kenal masjid. Dia kenal masjid pada bulan Ramadannya. Lepas bulan Ramadan, hilang bulan Ramadan, dia tak datang lah. Ya. Ha, dia datang masjid pada bulan Ramadannya. Dia ingat Allah ada pada bulan Ramadannya. Allah itu berada pada setiap bulan. Allah itu berada pada setiap hari. Allah itu berada pada setiap waktu. Allah itu berada pada setiap tahun. Dan Allah itu adalah teman kita. Kita hidup, dia ada. Kita mati, dia ada. Kita miskin, dia ada. Kita kaya, dia ada. Kita sakit, dia ada. Kita susah, dia ada. Itulah teman kita. Dalam kubur pun Allah ada. Lepas tu nanti dalam kubur, malaikat tanya, Ma Rabbuka, Man Nabiyuka, Ma Ikhwanuka. Ya, kalaulah dekat dunia dia tak kenal siapa Tuhan, dia tak boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau dia kata Tuhanku Allah, malaikat cakap apa? Engkau kazib, engkau pendusta, engkau pembohong dengan aku. Kau mengaku engkau beriman dengan Allah, tetapi engkau mendustakan Allah. Engkau adalah kazib, engkau pendusta. Tuan-tuan, dekat-dekat bulan Ramadan ni, bulan Ramadan dekat hari raya, banyak orang mati. Banyak orang mati. Kalau elok mati, elok tuan-tuan mati. Jangan aku mati dulu. Bah, eh. Kalau aku mati dulu, siapa nak ngajar? Bah, eh. Tuan-tuan kan boleh ngajar pun. Bah, eh. Baiklah, tazkirah pada tengah hari ini bab tentang berkatnya pada bulan Ramadan. Tadi aku baca doa tadi itu, Allahumma ahillahu alayna. Kalau seorang-seorang, bil yumni. Ya, kalau ramai-ramai, bil yumna, bil iman. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Iaitu siapa baca doa ini, imannya berkat. Siapa baca doa ni, dia wassalamati wal islam, dia selamat. Dia selamat ni pada bulan Ramadan, badan dia sihat. Pada bulan Ramadan, dia boleh beribadah. Pada bulan Ramadan, dia boleh datang surau. Pada bulan Ramadan, dia boleh datang sebatang sembahyang sunat tarawih dan habis witir. Ni tak ada. Witir tidak, api tidak, balik. Ya, ha, ni setengah orang. Setengah orang tu tak tengok sunat kaya. Ya? Ha, dia datang main tarawih. Witir tak buat, terus balik. Faham, eh? Ha, macamlah sembahyang witir kat rumah sangat. Faham, eh? Tuan-tuan. Jangan tak buat, faham ya? Memanglah dalam main sunat tarawih tidak ada hadis mengatakan main sunat tarawih ni kena baca surah apa, tak ada. Tapi main sunat tarawih ni, kita lepas main sunat tarawih kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina, kena tahu bukan sayyidina, 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 dia ada sabdu tu. Jangan sebut sayyidina, 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 salah tu, faham ya? Sayyidina. Dan pada bulan Ramadan kita sembahyang sunat tarawih tidak disuruh pun kita selawat. Dalam hadis sebut tidak dilarang. Maksudnya kalau dia selawat dia tak haram. Kalau dia tak selawat, kalau dia tak selawat tak disuruh,
Tidak ada hadis mana, tak ada jumpa hadis mana pun. Tapi adakah kalau kita buat baik, kita buat bagus? Kata ulama, dia termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Faham ya? Daripada lepas tarawih karaoke, eloklah baca selawat. Faham ya? Ha, ni debat-debat hukum dah hakam. Baiklah, doa tadi tu jangan tuan-tuan tak baca. Ya? Dapat doa tadi tuan? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Boleh kita baca 3 kali. Lepas itu kita baca seorang-seorang. Siapa dapat duduk, tak dapat berdiri. Boleh? Kita tengok lah. Eh, nak tengok hati kita terang tak terang. Tuan-tuan. Boleh? Boleh? Ha, boleh? Tuan-tuan. Yeah. Ha, dulu aku belajar macam tu. Untuk guru baca untuk guru 3 kali. Ya, yeah. Masa aku mengaji dulu Ma'had Darul Amsal Batal Juntai. Siapa pernah pernah belajar macam dulu. Dengan Ma'had Yahyawiyah pada dengan Seperak. Dan dengan almarhum Tuan Guru Ustaz Ghazali B.A.J. Rasulullah. Baca hadis 3 kali. Ha, baca lah. Yeah. Ya, tak dapat. Ha, berdiri. Tak dapat. Duduk kat luar, pegang kitab. Hafal hadis sampai dapat. Lepas tu baru boleh masuk. Orang dulu mengaji tu. Lepas tu orang dulu banyak jadi orang alim. Orang sekarang, tengok budak-budak sekarang. Kenapa banyak tak alim? Sebab sekarang ni budak-budak belajar mewah. Tuan-tuan, belajar mewah. Belajar aircon. Ya, makan orang masak. Orang dulu tak ada. Belajar, belajar sendiri masak. Orang dulu belajar nak dapat nahu sorab tu, nah hadis. Matan jurmiyah, kitab-kitab Arab ni, tangan ni kena pukul. Berdarah. Orang dulu, tuan-tuan. Orang dulu belajar pukul 4 pagi bangun. Semayang, sunat tahajud. Orang dulu. Orang dulu belajar dengan guru dia beradab. Ha, tuan-tuan. Eh? Orang sekarang tak ada. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri. Ya? Dalam Facebook, dalam YouTube, orang maki ulama', orang hina ulama'. Tuan-tuan, ingat ni hadis sahih. Sesiapa yang dia menghina ulama', dia memaki ulama' dan dia memprotes apa ulama' beritahu, termasuk ulama' menghina. Nanti bila mati, dia tak boleh sebut La ilaha illallah. Ha, ni hadis sahih. Tuan-tuan, ni hadis sahih. Ni berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Faham? Ni hadis sahih. Lepas tu Nabi beritahu, dalam 1,000 yang mati boleh sebut Allah, dalam 1,000 seorang. Dalam 1,000 sudah dikebumi di dalam kubur, yang menghadap kiblat seorang aja. Ini bukan cerita dongeng. Buka dalam kitab Tajul Urus. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Ya? Memang mula-mula di kebumi ada kiblat. Tapi bila imam dah balik 7 langkah, duk, duk, duk. Malaikat datang, dia palingkan daripada kiblat Allah. Dalam kitab mengatakan, dalam 1,000, seorang saja yang menghadap kiblat. Kita dalam kubur, tuan-tuan. Kita macam ni, nanti malaikat bila datang, dia tolak kita. Tolak. Kita kaki berlonjor, tangan macam ni. Malaikat dia duduk dekat hujung kaki. Nah, ini bukan cerita dongeng. Nanti semua kita jumpa malaikat mungkar nangkir. Nah. Eh, jumpa. Malaikat mungkar nangkir ni, mata dia kebiru-biruan. Bukan macam sekuriti JKR. Oh. Nah. Eh, kebiru-biruan. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dia kalau cemeti tu dia pukul gunung Uhud, Gunung Uhud runtuh. Dalam hadis sebut, ya, malaikat mungkar nangkir ni, suara dia, dia tanya, Man Rabbuka, Man Nabiyuka tu, timbulnya matahari, sambil terbenamnya matahari. Itulah suara malaikat mungkar nangkir. Tuan-tuan, ya, semua manusia jumpa. Tapi kalau dia orang yang beriman, dia orang soleh, mati dalam husnul khatimah, wanita yang baik, isteri yang baik, tak melawan perintah Allah, tak tengking suaminya, tak menyusahkan suaminya, tidak membuka aurat, kerja di pejabat, ya. Dia nanti mati dalam keadaan yang baik, malaikat datang seperti pemuda yang cantik. Ha, di dalam kubur. Sebab itu dalam kubur, nafsi-nafsi. Engkau-engkau, aku-aku. Di negeri akhirat pun, nafsi-nafsi. Engkau-engkau, aku-aku. Sebab itu dekat negeri akhirat, kita manusia, dia susah di padang mahsyar. Mereka jumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau ni atuk aku. Tolonglah. Tolonglah. Kata Nabi Adam, aku pun susah. Aku pun susah, kata Nabi Adam. Faham? Kata Nabi Adam, kau jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku pun susah. Jumpa Nabi ni, aku pun susah. Aku pun susah. Allah nak panggil aku, nak tanya aku, nak isap aku. Kau jumpalah Muhammad. Kau jumpalah Muhammad. Kau jumpalah Muhammad. Wah, ya? Itu yang jumpa Rasulullah. Rasulullah akan syafaat
umatnya, sesiapa yang dekat dunia, dia suka berselawat kepada Rasulullah. Siapa dekat dunia, dia menyatakan hubungan tali silaturahim. Sebab itu tuan-tuan, selawat jangan tinggal. Paling kuranglah satu hari, paling kuranglah tuan-tuan, bukan susah pun. Kalau kita selawat satu hari 1,000 kali, senang ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1,000 kali. Nanti dalam hadis sebut, nanti bahu orang tu berlaga dengan Nabi depan pintu syurga. Kita pegang handphone, tak malu tuan-tuan, pegang handphone. Kat kedai makan, pasar Ramadan, dekat pejabat, dekat mana-mana, pegang handphone, tak malu pun. Kenapa? Pegang tasbih malu lah, malu. Tak ada iman lah. Kenapa malu sangat tuan-tuan? Jangan malu pegang tasbih tuan-tuan. Tengok orang kafir, orang Buddha, Sami, dia pegang tasbih ke mana bawa tasbih, tak malu pun. Tak malu pun. Padahal dia bukan sebut Allah pun. Apa dia sebut? Ha? Kita dah sebut Allah pun malu. Tuan-tuan, jangan malu. Akan sampai satu zaman, orang dah tak sebut Allah lah. Faham? Itu yang dunia kiamat. Faham? Tuan-tuan tengok sendiri lah. Azan ni, siapa azan? Memanglah muazzin azan. Siapa panggil? Allah panggil. Suruh semayang. Faham? Tuan-tuan, Allah panggil suruh semayang. Faham? Itu yang dia manusia datang masjid ni, dia banyak kategori. Ada manusia datang masjid, datang surah, tengok pada niat. Kalau datang surah atas masjid pada bulan Ramadan, dekat luar kedai makan tutup, aku lepak surah lah. Ada setengah manusia macam tu. Ada setengah manusia dia datang surah atas masjid, semayang lima waktu berjemaah. Tengok pada iman dia. Tengok pada iman dia. Kalau dia cinta Allah, dia sayang Allah, dia datang lah semayang berjemaah. Lepas tu Nabi ni semayang sambil bengkak kaki. Tuan-tuan. Bengkak lagi Nabi ni. Tuan-tuan. Ada setengah manusia, dia datang masjid surah pada hari Jumaat je. Itu pun kalau ada hari Jumaat, kalau tak ada hari Jumaat, tak datang. Hari Jumaat ya. Ada setengah manusia datang surah, datang masjid. Bila? Pada bulan Ramadan je. Tuan-tuan. Nanti bulan lain dia tak datang. Tak datang. Itu tak tahu tentang sembahyang sunat tarawih. Tuan-tuan. Sembahyang sunat tarawih dia sunat. Kena faham. Belajar sembahyang sunat tarawih dia wajib. Itu kena faham. Kena faham tuan-tuan. Sembahyang sunat tarawih dia sembahyang. 10 ambil 20 rakaat. Ambil 8 rakaat. Semayang fardu, masa jahat-jahat dulu, masa sekolah dulu, masa dia kerja dulu, dia semayang fardu, tinggal-tinggal, tak ganti, tak kotak, tuan-tuan. Semayang tarawih, memang sah, tapi haram. Dia dihumban ke dalam api neraka Allah. Sebab yang wajib dia tak ganti, sibuk semayang sunat. Hati-hati tu tuan-tuan. Sebab tu kalau tinggal semayang, kena ganti cepat, jangan tak ganti. Hutang dengan Allah wajib bayar. Hutang dengan manusia wajib bayar. Kita hutang bank pun tuan-tuan, mati wajib bayar dengan bank. Faham? Hutang kereta, mati wajib bayar hutang kereta. Faham? Hutang rumah wajib bayar. Hutang dengan orang kapi wajib bayar tuan-tuan. Jangan main-main dengan hutang ni. Faham? Jangan main dengan hutang. Ya, sebab tu orang banyak hutang ni hidup tak tenteram. Orang banyak hutang ni hidup tak tentu hala. Malam susah nak tidur orang banyak hutang. Faham? Ya, fikir ya. Kereta hutang, rumah hutang, ya, motor hutang. Ya, semua hutang tuan-tuan. Ya, kalau hutang dengan cara yang halal tak apa, hutang dengan cara riba. Tahu riba? Riba ni benda haram. Riba ni seperti kalau dia meminjam duit riba, seperti dia meminjam duit riba tu dia makan. Seperti dia memegang daging babi dan dia memakan daging babi. Tahu, faham? Dengan faham tu riba, faham? Ya. Dia naik kenderaan riba. Kendaraan haram lah, kata ulama tasawuf, seperti dia menunggang seekor babi. Kalau dia duduk rumah riba yang lun riba yang haram, riba ni haram lah, mana ada halal. Faham, ya? Dia seperti dia duduk dalam kandang babi. Faham? Ini yang Nabi beritahu, mereka semayang, mereka pergi masjid, mereka pergi surau, tetapi mereka membuat benda-benda yang haram. Faham? Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Itu orang yang kaya ni, orang yang tak berhutang, itulah orang kaya. Orang yang berhutang, dia bukan orang kaya. Tuan-tuan, orang yang kaya ni tidak berhutang. Baiklah tentang Ramadan, tuan-tuan. Ya? Tentang Ramadan, Ramadan dah bertukar tahun. Kita pun makin lama makin tua, tuan-tuan. Ini semua dah tua dah. Jangan mengaku muda lah. Faham? Dia dah tua. Bila umur 40 katih, dah tua lah. Tunggu masa nak mati je. Faham? Ya? Contoh kalau umur kita 60, kalau umur dah 40, lagi 20 tahun je. Kalau umur kita 40, kita mati umur 45, lagi 5 tahun je. Faham? Kalau umur 93, mati 94, lagi setahun je. Faham? Jangan nak berangan lah. Faham? Ya? Tak ada siapa yang hebat dekat dunia. Fir'aun pun mati, tuan-tuan. Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Dia pun mati.
Yang tak mati-mati ni Allah yang tak mati-mati. Faham? Ya? Sebab itu nanti kita balut masuk dalam syurga, kita siapa masuk dalam syurga, siapa masuk dalam neraka. Ini pintu, ini neraka, ini syurga. Maka malaikat bawa binatang seekor kibas. Dia bawa depan pintu syurga, depan pintu neraka. Maka dipanggil penduduk neraka, dipanggil penduduk syurga. Penduduk neraka pun dia gembira, kami nak dikeluarkan daripada api neraka ni, dia gembira lah. Penduduk syurga mereka ketakutan, mereka menangis, kenapa kami nak dikeluarkan daripada syurga? Kata Allah, kami kekal dalam syurga. Maka malaikat sembelih seekor kibas depan pintu syurga, depan pintu neraka. Lepas tu kata malaikat, kau tengok tu kibas tu, aku sembelih atas perintah Allah. Kibas tu disembelih, dia mati kibas tu. Engkau duduk dalam neraka, tak mati-mati. Tak mati-mati kau. Kau duduk dalam syurga, tak mati-mati. Masuklah penduduk syurga, masuklah penduduk neraka. Diseret oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, 19 malaikat Zabaniyah. Tuan-tuan, neraka ni dia ada tasik yang bernama Tasik Lam-Lam. Neraka ni ada sungai yang bernama Sungai Gayu. Dia ada anak sungai yang bernama Al-Hab. Ini dalam neraka. Neraka ni siapa masuk? Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Lepas itu bulan Ramadan ni, sebelum buka puasa, jangan lupa baca doa ni. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril, wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas itu baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Barulah baca doa makan, barulah makan. Siapa baca doa ni? Sebab setiap petang bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-Nya yang dah wajib masuk neraka. Namanya dah ada kat pintu neraka lah. Ya? Siapa baca doa ni, kata Imam Nawawi, buka dalam kitab Al-Azkar. Dia di antara yang dibebaskan pada petang bulan Ramadan. Tuan-tuan. Ni bab neraka. Faham? Ya? Dia syurga ni, tuan-tuan ingat senang masuk lah. Lepas tu jangan berangan lah kita nak di syurga. Faham? Jangan berangan lah. Faham? Dan kena sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sayyidina Osman. Sayyidina Ali. Ya, saya banyak lagi sahabat-sahabat ya, Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain lah. Ya. Mereka ni nama ada dalam kitab. Kata Rasulullah, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Ali fil jannah, ya, kata Rasulullah. Mereka ni walaupun Rasulullah dah bagi tahu ahli syurga, penduduk syurga, malam-malam dia menangis. Menangis malam. Sayyidina Osman, janggut dia macam sarang lebah. Tuan-tuan, bukan macam kita nak bela janggut pun pemalu. Busuk menyorang. Tuan-tuan tahu apa kelebihan janggut? Satu leh janggut, dia bela janggut ni ikut sunnah Nabi, malaikat bergantung kat janggut dia sampai dia mati. Dia buat apa? Dia bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Pahala tu diberikan kepada orang yang janggut. Ha. Dia dapat, bini dapat. Tu yang Nabi Adam cemburu dengan umat Muhammad sebab umat Muhammad ni banyak kelebihan, tuan-tuan. Banyak kelebihan. Tuan-tuan datang semayang, datang cepat. Datang semayang cepat. Nanti keluar daripada kubur, wajahnya seperti bulan purnama. Ha, faham? Tuan-tuan semayang, pakai serban. Ya, pakai serban. Ini tak ada. Datang surah, kopiah pun tak nak pakai. Faham? Busuk punya orang. Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Di Mesir, di Syria, di Yaman tak? Di Iraq, di Iran, sana dah sama macam pejabat kat Kuala Lumpur lah. Faham? Dekat sana kalau orang semayang, tak pergi kopiah. Tuan-tuan, ulama' cakap apa? Kalau nanti sunnah Nabi dah makin lama, makin tak ada. Makin tak ada. Makin tak ada. Makin tak ada. Orang tak suka buat lah. Maka kiamat makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Nabi kepala tak pernah buka. Dia buka waktu bila? Waktu nak tidur. Nabi ni lah. Betul ahlak yang terbaik adalah Nabi. Tuan-tuan tengok. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Kerana tak tahu nama Nabi Adam. Kenapa tak tahu nama Nabi Musa? Kenapa tak tahu nama Nabi Yusuf? Kenapa tak tahu nama Nabi Elias? Nabi Nuh? Nabi Hud? Kenapa? Ni Nabi, faham? Tuan-tuan tahu? Nabi siapa? Maksudnya Nabi Adam dia dicipta. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati, faham? Ya? Tengok aku dia tak puas hati, bengong. Ya? Marah-marah yang tukang panggil, faham? Aku ceramah memang macam ni. Aku suka ceramah di balai polis macam ni. Peduli apa kau polis? Faham ya? Ceramah di jabatan penjara pun. Macam ni aku ceramah. Peduli apa kau kerja jabatan penjara? Jabatan penjara. Hukum Allah tetap. Hukum Allah. Faham ya? Faham.
Tuan-tuan, ni bab tentang ni Nabi Adam apabila dia dicipta, dia melihat dekat tiang-tiang arasy, tuan-tuan, tiang-tiang arasy ada nama Rasulullah. Dia tengok dekat dahi malaikat ada nama Rasulullah. Dia melihat di leher bidadari ada nama Rasulullah. Kata Nabi Adam, siapa Muhammad ni? Siapa Muhammad ni? Kata Nabi Adam, dia tanya dengan Allah. Allah kata, Muhammad ni adalah Nabi akhir zaman. Dia adalah kekasih aku. Dia adalah kekasih aku. Dan umatnya pun istimewa umatnya. Ha, tuan-tuan, antara umat yang istimewa, kita tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kuliah satu jam, pahala dapat sembahyang 1,000 rakaat. Kalau tuan-tuan duduk kuliah satu jam, tengok aku tak puas hati, pahala kurang. Faham ya? Ha, dia banyak kategori ya, faham? Ya? Ha, tapi jangan tak puas hati. Dengan orang, kita tak boleh tak puas hati. Kalau kita tak puas hati, kita susah nak masuk syurga. Sebab dalam hadis sebut, kita lagi satu langkah nak masuk syurga. Satu langkah. Dah nak masuk ni? Kata Allah, tahan orang tu. Tahan orang JKR tu. Tahan orang JKR tu. Dah, dah. Kenapa ya Allah aku nak masuk syurga ni? Tahan dia. Malaikat pegang. Yang pegang malaikat Zabaniyah. Faham? Bukan sekuriti JKR. Faham? Malaikat ni tuan-tuan, malaikat. Tuan-tuan, malaikat ni main malaikat ni. Tahan. Panggil orang tu. Panggil. Kenapa ya Allah aku tak ada hutang dengan orang ni? Aku tak ada pukul dia pun. Kau cakap apa yang patut aku nak tuntut dengan orang? Wahai Allah, aku nak tuntut dengan dia. Dia jumpa aku, dia tengok aku, dia tak senyum dengan aku. Tuntut amalannya. Kira amalan baiknya. Ambil amalan baiknya, bagi kepada orang yang dia tak mau senyum. Kira. Ambil amalan jahatnya, bagi kepada orang. Itu bahaya tuan-tuan. Tak senyum orang. Masa muka ke orang pun, Nabi tak pergi. Ha. Ya, lepas itu jumpa ke orang, bagi salam. Assalamualaikum. Tuan-tuan, apa kelebihan bagi salam? Bukan kitab Al-Azkar daripada Ibnu Hibban. Ini kabilah-kabilah daripada Yaman. Dia datang daripada Yaman. Nabi cakap apa dengan sahabat? Wahai sahabat, salam. Salam, 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 salam. Kau salam, gugur dosa-dosa kau. Dan Allah bagi kau ganjaran pahala yang besar sangat. Itulah kelebihan salam. Faham? Ha, jumpa orang dengan tak salam. Faham? Jumpa orang salam, muka tengok. Tak puas hati. Faham eh? Ha, kadang berlaku orang surau masjid macam tu. Ngadu ke Ustaz. AJK surau. AJK masjid ni sama-sama dia tak puas hati Ustaz. Kadang salam tengok muka tak nak Ustaz. Ya? Ha, tak puas hati. Faham ya? Tak puas hati kau kat dunia dan tak kau. Ha? Ke akhirat ada perkiraannya. Negeri akhirat, negeri perpisahan, negeri perhitungan, negeri pembalasan. Ini negeri akhirat. Semua orang tak boleh lari. Kau kerja JKR, kau kerja bank, kau duduk sekolah pondok, kau ustaz, kau pegawai, kau immigration, kau polis, kau datuk, kau menteri, pasti kau berdiri di negeri akhirat. Faham? Berdiri semua di negeri akhirat. Allah nak panggil dia. Yang panggil ni Allah, bukan malaikat yang panggil. Allah yang panggil. Faham? Dia panggil ni. Allah yang panggil. Dekat negeri akhirat. Kalau dia kata, naha anak kepada Asiyah. Walaupun nama orang ni banyak. Maka aku sendiri yang bangun. Jumpa dengan Allah. Faham ya? Buku catatan. Kita punya buku catatan, tuan-tuan. 19 buku catatan. Bukan satu buku catatan. 99 buku catatan ditulis dalam kitab dalam hadis, 99 lambaran catatan. Satu catatan sejauh mana mata memandang. Kalau dia berpuasa ya, sambil-sambil puasa tapi duk tengok benda haram dalam telefon ni, tengok orang telanjang, duk tengok orang mengumpat, duk like orang, maki orang ya. Ha, orang duk bergaduh tak bagi signal, orang ni tumbuk orang ni, dia pun kata jadi menyedapkan cita rasa, dia kata baguslah lempang je orang ni tak bagi signal, elok lempang. Nanti besok orang ni dekat negeri akhirat, Allah panggil orang ni, engkau akan menjadi saksi di negeri akhirat sebab engkau termasuk di dalam bicara kes orang ni. Lepas itu bahaya. Lepas itu ulama-ulama tasawuf dia tak baca surat khabar, tuan-tuan. Ulama-ulama asal dia tak baca surat khabar sebab dia bimbang, dia takut dia akan menjadi saksi di negeri akhirat. Contoh kes tangkap haluan. Bila dia baca, dia akan menjadi saksi di negeri akhirat. Ha, tuan-tuan, kita semua kita bantai, faham ya? Kita bekat ulama, kita ulur dalam semak, faham ya? Semua kita bantai, tuan-tuan ya? Ha. Ulama akhirat makin lama makin tak ada. Tengok baru ni Datuk Abu Hasan Din. Ulama akhirat, faham? Dua apa Quran, tiga beradik dah tak ada, faham?
Tuan-tuan, ya. Siapa dulu? Mufti dulu siapa? Almarhum Datuk Ishak Baharuang. Pun dah tak ada lah. Tuan-tuan, sekarang tinggal siapa? Datuk Ismail Kamu lah. Tuan-tuan, Pak Yazid siapa? Tak ada lah. Ustaz kata dia, Rasulullah, bapak aku almarhum. Duduk mengajar sini dulu, tahun 90-an. Dia lagi garang, tuan-tuan. Tidur, dia mengajar tidur, dia baling dengan batu air. Garang bapak aku. Garang. Dia kalau anak tak semayang, dia halau pada rumah. Kau pergi berambus, kau jangan duduk dengan aku. Tu kalau tak semayang sunat, tak semayang fardu, tuan-tuan, mampus lah. Bapak aku garang, tuan-tuan. Baiklah, tentang tadi doa ni, tuan-tuan jangan tak baca. Dah, ya? Lain kali kalau belajar bulan Ramadan, datang awal, tuan-tuan. Bukan ada makan pun tengah hari. Bulan lambat datang, bulan Ramadan pun lambat datang. Ubah sikit, bah. Ubah sikit. Bah. Ubah sikit. Dunia makin lama nak kiamat dah. Dah masuk tahun 2019. Tuan tengok sendiri, ya? Orang berguna buat kenduri kendara, joget telanjang, tahun 2019. Tahun 2020 masuk, memang telanjang, telanjang betul joget, tuan tengok. Joget depan wali nikah. Gesek terus dekat wali nikah. Tuan-tuan tengok sini ya. Orang makin lama makin goblok. Goblok cakap Jawa. Bodoh. Bodoh. Ngaji tak nak. Ni tuan-tuan tengok sini ya. Ulama makin lama makin tak duduk. Makin tak duduk. Makin tak duduk. Makin tak duduk. Tengok orang bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh. Keluar Dajjal. Dajjal dia lah. Dia duduk kat satu pulau. Dia kena ikat. Kaki tangan kena ikat macam ni. Dengan rantai. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Dia nak keluar. Nak keluar. Nak keluar. Sampai masa dia keluar. Tuan-tuan. Nanti Dajjal keluar. Satu dunia tak ada air. 7 tahun. Nanti Dajjal keluar. Satu dunia. Laptop, telefon, wifi. Semua tak ada, tak berfungsi. 7 tahun. Nanti Dajjal keluar. Air, makanan, KFC ke. Kedai 7-Eleven. Semua tak ada. 7 tahun. 7 tahun tak ada makanan. Nak makan apa? Tuan-tuan, nak makan apa? Nak minum apa? Ha? Lori bawa air tu, jabatan air tak laku. Tuan-tuan. Air sungai Kelang, sungai Selangor, semua kering. Air laut, kering. Itu yang kata sahabat. Wahai baginda, macam mana rumah engkau pada ketika itu? Kata Rasulullah, pada ketika itu, makanannya, minumannya zikir. Minumannya baca Quran. Minumannya tasbih. Ini sama pada bulan Ramadan, tuan-tuan tengok. Ada makan? Ada makan? Ada makan? Ada makan tengah hari ni? Ada makan? Ada makan aku nak tampon. Mana kita nak makan? Kita tak makan tengah hari. Kita tak minum tengah hari. Faham? Tak minum. Apa kita boleh sekor? Inilah makanannya zikir. Faham? Zikir. Makanannya selawat. Makanannya tasbih. Makanannya baca Quran. Ini makanannya. Faham? Nanti masa-masa 7 tahun. Dunia nak kiamat. 7 tahun kemarau. Maka tak ada air. Tak ada makanan. Semua tak ada. Tuan-tuan. Itu makanannya zikir. Selawat. Okay? Selawat. Zikir. Selawat. Zikir. Selawat. Baca Quran. Faham? Inilah tarbiah ni. Faham? Dalam 1 tahun, Allah tarbiah 1 bulan. Dalam 1 minggu, Allah tarbiah 1 hari. Hari Jumaat. Faham? Siapa meninggal hari Jumaat, untung. Jasad tak keput. Di antara jasad tak keput, orang yang meninggal pada hari Jumaat, orang yang beriman. Tu kena faham. Isteri yang perempuan yang meninggal dalam keadaan mengandung. Isteri yang solehah. Dia kena faham. Kadang orang tanya, Ustaz, cerai isteri mengandung, sah? Sah? Cerai isteri dah lahir, sah? Sah? Siapa kata tak sah? Faham? Belajar. Talak soreh, talak rujui, talak kabir, talak kinayah, talak bersyarat, talak bertulis, talak mabuk, dalam keadaan tak mabuk. Belajar, talak banyak. Faham? Itu orang dulu, sebelum nikah dia belajar dulu. Orang sekarang tak ada. Main nikah. Yes, sir. Seronok nikah ha? Ingat seronok nikah. Bila nikah ha? Dia akan menanggung dosa perempuan itu. Perempuan tu tak semayang. Perempuan tu buka aurat. Perempuan tu pergi pejabat pakai benda-benda haram. Suami ni tanggung ha? Ya? Duk buka aurat ni, pakai gincu macam botok borok Pergi pejabat gincu macam botok borok. Kalau kat rumah tak mau pakai gincu. Faham ya? Tahulah kadang kena akhirat. Orang perempuan boleh bagi kincu. Sekadarnya sahaja. Sekadarnya sahaja. Kalau bibirnya biru, kalau bibirnya coklat, kalau bibirnya merah, pakailah warna merah sekadarnya sahaja. Kalau pakai melampau-lampau sampai menarik perhatian, maka haram dia di antara perempuan-perempuan yang menjadi bakaran api neraka Allah. Di dalam neraka paling ramai orang perempuan. 50 wanita, seorang lelaki. Dalam syurga, penduduk syurga, seorang manusia. 999 penduduk neraka. Ni hadis sahih. Tuan-tuan, ni bukan cerita dongeng. Ya, macam-macam dalam Facebook tu, ya, itu dongeng, faham?
Ya, akhir zaman, orang tak percaya Al-Quran. Orang tak percaya hadis. Orang tak percaya kalam ulama. Orang lebih percaya Al-Wasafu, Al-Facebooku, Al-Gugulu. Oh, macam tu. Ha? Faham? Ya? Ada masalah, tengok WhatsApp. Oh, nak semayang hati kursi lah. Macam mana? Oh, tengok WhatsApp, tanya grup-grup lah. Mangkuk punya orang. Faham, ya, tuan-tuan? Inilah panggil mazhab Al-Kursiun. Faham, ya? Ha, faham, ya? Zaman Nabi, ya, sahabat, mereka tak semayang itu kursi. Semayang duduk. Ya, faham? Tak boleh berdiri, semayang duduk lah. Ha? Itu kaedah solat. So, dalam hadis, Sallu kama ru'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi kata macam tu. Wajib berdiri, qiyam. Tak boleh berdiri tengah-tengah semayang, mabuk ataupun dia pening. Maka dia dibenarkan duduk. Bila dah duduk, dia boleh berdiri. Maka dibenarkan dia berdiri balik. Yang kaedah kata boleh semayang duduk. Ya, kata ulama, tengok dalam keadaannya macam mana. Sebab ni dahi ni dia rukun. Faham? Sembah ke bumi ni dia rukun. Dia berbeza semayang sunat. Itu kena belajar sungguh-sungguh bab solat. Kena mengaji guru, belajar bab solat. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Kita nak kerja JKR, nak kerja bank, nak kerja apa, kita ada temu duga. Kita ada kursus nak pergi haji, umrah kita ada kursus. Kenapa semayang kita tak mau belajar? Apa nak jawab nanti dengan Allah? Faham? Dia rukun, memindah rukun, kena tahu takbir apa yang bernama di takbir intiqalat, takbiratul ikhram, takbiratul ula, kena belajar dalam solat. Tuan-tuan, sebab itu kalau anak kita ada, pertama sekali trainkan dia, tekankan dia bab solat. Dan bila ada anak, jangan minta benda lain. Minta apa dengan anak ni? Minta doa je. Dalam hadis ni sahih, Nabi cakap pada ada Imam Bukhari, kata Rasulullah, kalau kamu ada anak, cakap dengan anak kamu, anak, wahai anakku, kau jangan lupa doakan ibumu. Kau jangan lupa doakan ayahmu. Doalah cukup penting. Waladun solehun. Doa ini akan menembusi arasy. Dan doa itu akan menembusi di alam barzah. Tuan-tuan, duit tak bawa mati. Handphone tak bawa mati. Orang perempuan gelang besar-besar tak bawa mati. Faham? Yang bawa mati adalah yang boleh tolong kita di negeri akhirat dalam kubur. Waladun solehun. Anak yang soleh. Sadaqatun wajariyah. Sedekah jariyah. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan, ya. Baiklah, tadi dah masuk tentang bab doa untuk buka puasa. Siapa lambat nasib lah, aku tak ada ghost time belakang dah, faham? Datang lambat-lambat, busuk punya orang, faham, ya. Aku jauh pun boleh datang cepat, faham? Tuan-tuan, tengok atas, aku kejap, faham? Datang mengaji lambat, faham, ya. Ya, sebab aku tak kuliah bulanan ni, kuliah bulanan ni aku buat kotan ni, lambat bagi ni, faham, ya. Yang satu lagi, mana malam Lailatul Qadar. Faham, Lailatul Qadar. Tuan-tuan, aku ceramah kenapa kita tak takut dengan orang. Tuan-tuan, dulu bapak aku pernah ngajar sini, tahun 90-an. Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Orang lama kenal ya, pengarah JKR dulu pun kenal. Dia ngajar sini, orang JKR pernah buat melawat sekolah aku. Sekolah aku ni, kami ada benda orang gila. Aku jaga orang gila, faham. Orang gila aku tak takut dengan orang gila lagi, aku tak takut, faham. Aku jaga orang gila, 8 orang. Tuan-tuan, badan besar-besar. Gigi terkeluar kuning. Tuan-tuan, ya? Ha. Tuan-tuan, aku bohong, kau tanyalah perakaman ni pernah hantar ni. Tuan-tuan, tu anak aku belakang tanya. Ha. Basuh berak orang gila. Hai! Pegang-pegang telur lah. Orang gila. Ha. Ha. Tuan-tuan, begini. Tapi, diorang ni orang gila ni, apa bagus dia? Dia pukul 4 pagi, dia tolong kejutkan budak-budak semayang. Dia bangun, 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 semayang, 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 dia ketuk dinding. Hoi, semayang, semayang. Isau okok rata-rata, mampu saya tu tak ada, baling batu pun tak ada. Orang gila baling, muka aku baling, faham? Orang gila, lesen besar tuan-tuan. Ya, lesen besar, orang bunuh dia, kita kena tangkap. Dia bunuh kita, dia lepas, dia gila, faham? Tanya semayang, dia naik semayang. Dia duduk soft dia, seorang gila. Dia tahu sendiri, ini sob kami, siapa tak ada kecau. Dia ada seorang warden namanya Pak Yuk. Dia sendiri jadi warden, kami tak lantik pun dia sendiri jadi warden. Dia kerja tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang, kerja dia apa? Dia doa. Ya Allah, ya Tuhanku, panjang umur orang ni, berkatkan dia, sehatkan dia, selamat dia balik. Ya Allah, Tuhanku, pergikan dia haji, pergi dia umrah. Aku pergi umrah 2 kali, dia doa. Aku pergi, tak keluar duit. Ni bulan 12 tak pergi lagi. Nak pergi dengan sponsor, pergi Palestin. Ini kelebihan orang gila doa. Orang gila ni doa ni tembusi arasy. Tuan-tuan, ya. Tiap-tiap pagi dia datang rumah. Rabis, 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 rabis. Tidak sampah. Buang sampah. Orang gila. Tuan-tuan. Ada orang perempuan ada seorang. Ada tuan-tuan nak orang gila perempuan ada seorang. Ada seorang. Umur 41. Tapi gigi 2. Bisa rokok kuat.
pandai buat budak sebenarnya. Ya? Ha, dia seorang. Ya? Dulu bapak aku dia suka benda orang gila. Bila dia dah meninggal dunia, maka dulu masa dia ada dulu, orang gila ada 15 orang. 15 ke 16 orang. Bila dia tak ada, dah tinggal dah meninggal dunia, tinggal 8 orang. Oleh kami ada orang gila. Ya? Ha. Baiklah, pada malam Laitul Qadar. Kalau tuan-tuan nak dapat Laitul Qadar, ya, jangan lupa baca wirid ni. Allahumma inni, Allahumma innaka afun karim, tuhibul afwa afu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibul afwa afu anni. Okay? Aku dah buat kitab ni. Kitab ni bapak aku yang buat. Ya, aku sambungkan amalan dia. Ha ni apa yang tak pernah tengok apa aku ni. Ha ni sebelah ni, ya. Dia kawan baik dengan almarhum Dato' Hasan Din, Isahuddin, ah, ha? Semualah Harun Din, almarhum Pak Yazid Jaafar kaum baru, faham, ya. Ni orang dulu semua, orang dulu. Orang dulu semua garang, faham, ya. Ni sebelah muka aku. Bawah ni nombor telefon aku. Tuan-tuan tak puas hati aku, telefon aku. Ya. 0196164969. Faham ya tu. Kalau dekat sekolah aku ni semua ada. Orang gila ada, anak yatim ada, anak luar nikah. Dulu bapak aku bela, mak aku bela anak luar nikah ni. Dia uruskan tentang lahir, mata babit dengan zina. Faham ya? Dengan zina. Dia uruskan daripada baby, dah umur 12 tahun. Dah apa Quran? Dah apa Quran dah? Faham ya? Budak luar nikah apa Quran? Tuan-tuan. Kita kuliah kulhu. Kita pun kadang terbalik-terbalik. Faham ya? Anak luar ni koh, dia baca apa Quran malam-malam. Amma yatasa'alun. Lalu nak nangis dengar. Padahal dia anak luar nikah. Nah, macam mana anak luar nikah dekat negeri akhirat? Dia ikut pada bapaknya lah. Tapi dia salah kan negeri akhirat? Dia tak salah. Tapi dosa apa sekalipun, siapa minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Dosa zina, peminum arak, kaki judi, pembunuh, tak kira apa lah. Dosa apa? Liwat, main pungkok, Dosa apa lah. Tapi kalau sempat bertaubat, mati dalam beriman, dalam keampunan. Yang Allah tak ampun ni, kalau orang ni mati dalam keadaan buat dosa besar. Mati tengah buat dosa, itu paling takut. Faham ya, tuan-tuan? Baiklah, pada malam Laitul Qadar, kalau tuan-tuan dapat Laitul Qadar, tuan-tuan jangan risau, 1.44 aku berhenti, sikit lagi, ya. Yang kali belajar duduk depan ni, apa duduk jauh-jauh tu? Busuk punya orang. Tuan-tuan. Sini kosong. Tuan-tuan belajar ni, ustaz lain tak berani, aku seorang je berani. Aku cakap dia aku jaga orang gila. Belajar duduk jauh-jauh, pahala sebesar telur cicak. Tu rugi. Ini hadis lah. Kalau belajar dekat-dekat macam ni, pahala sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan fikir, telur cicak dengan gunung Uhud, mana besar? Nanti ke balik negeri akhirat, ya Allah, kenapa dia ni besar pahala ni, banyak sebesar gunung Uhud, aku sebesar telur cicak, engkau busuk punya orang, ngaji jauh-jauh. Jangan jauh, duduk depan apa ni, tuan-tuan, jangan risau, tak kena tanya. Takut no kena tanya. Aku nak abang, aku tak tanya benda tadi lah. Tapi kalau aku tanya nasib lah, faham eh. Tuan-tuan, jangan duduk jauh, rugi. Kita nak pulun, kita semayang sunat tak kuat, tuan-tuan. Kita nak baca Quran tak kuat. Kita nak berzikir macam ulama-ulama, tak kuat. Nak satu hari 4,000, 5,000, 15,000. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Seminggu sampai 200,000. Kita tak kuat. Dengan cara-cara macam ni, ya. Faham? Datang mengaji cepat, datang mengaji duduk depan. Tuan-tuan, bela janggut ikut sunnah. Senang, ya. Faham? Nanti yang balik, ya Allah, aku zikir tak kuat. Baca Quran, pemalih. Main tarawih pun, 8 rakaat aku dah balik, ya. Orang witi, aku tak witi. Faham, ya. Banyak pahala ni engkau belajar duduk depan-depan. Farji'na na'mal soliha inna mukinun. Tahu farji'na. Ya, dah balik ke negeri akhirat tak boleh buat apa lah. Nak keluar kubur tak boleh. Nak buat apa tak boleh. Duduk dalam tu. Baiklah. Bila dapat Laitul Qadar, jangan cerita ke orang. Dengan bini pun jangan cerita. Jangan. Dia akan mengundang fitnah. Contoh malam tadi dapat Laitul Qadar, bila sahur cerita dengan bini. Oh, panggil bini ayang, ayang. Bini panggil suami baby. Baby, baby, baby. Marah panggil babi, kan? Aduh. Tengah sayang, tengah sayang semuanya wangi. Tengah sayang Allahu Rabbi. Ni tak betul, faham? Contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah ni, tuan-tuan, dengan bini tak pernah tinggi suara. Lepas tu suami yang baik ni, bini maki dia, bini hina dia, dia diam, relax. Bukan suami dayu, sah, faham? Ni suami yang kata, kalau orang putih kata cool lah, dia relax, dia buat baca Quran, banyak selawat. Tuan-tuan tahu, kenapa bini kita dia garang lah kita? Kenapa bini kita dia tak mau ikut cakap kita? Itu sebenarnya Allah nak uji kita.
Sebab kau dah menerima perempuan ni. Kau dah terima perempuan ni kan? Amanah pada bapak dia kan? Kau dah terima. Sekarang aku nak uji kau. Kau sabar tak dengan kelainah perempuan ni? Ha, tuan-tuan. Berkat bukan senang. Faham? Nak jadi suami soleh bukan senang. Haram isteri memaki suaminya. Haram. Bukan haram je. Kalau dia tak minta maaf, dia akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Pada hari itu, tak wajib suami bagi nafkah ke atas dia. Kalau suami pula maki bini, haram juga, berdosa besar. Sebab Nabi tak bagi sesama kita maki memaki. Ya? Apa itu dalam rumah tangga ni? Kena belajar buat rumah tangga. Betul, buat tanda tengok buat talak. Kenapa buat talak? Orang perempuan tak jatuhkan talak. Kenapa? Kalau dia boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai lah. Negara aku pun cerai. Itu yang boleh jatuh talak ni orang lelaki je. Faham ya? Tentu lah. Perempuan tak boleh jatuhkan talak. Faham? Pada kisah tempatan ceramah. Kenapa aku ceramah? Tuan-tuan duduk jauh-jauh. Sebab yang ceramah ni lelaki. Kalau ceramah ni perempuan duduk depan ni. Ha? Tengok mana? Faham? Lepas tu orang lelaki ni, dia kesukaannya perempuan. Dalam syurga, Allah bagi kita bidadari. Tuan-tuan. Bidadari dia tunggu kita. Faham? Dalam hadis sebut, bidadari ni dia tunggu tunang-tunang dia. Malam sepertiga malam, arasy terbelah. Dia kata, itu tunang aku. Itu tunang aku tengah baca Quran. Itu tunang aku tengah berzikir. Itu tunang aku tengah sembahyang. Itu? Bukan. Itu bukan tunang aku. Main Facebook. Bukan tunang aku. Itu busuk punya orang. Main Facebook. Sudah tua pun main Facebook. Sudah tua pun selfie. Tak guna punya orang tua. Faham ya, tuan-tuan? Lagi satu ingat, ni bulan Ramadan, kalau kita ada sedekah ke orang, ada hantar makanan, ke ada bagi duit ke orang, ya, tak payah selfie-selfie. Alhamdulillah, ni dapat hantar barang buka dekat sekolah madrasah Darul Atiq. Hebat anak ni. Hantar kat WhatsApp group. Korang bila nak datang sekolah ni sedekah? Ha, sedekah, tengok macam aku nampak. Ha, jangan jadi goblok. Ha, ya? Syaitan ni power, tuan-tuan. Syaitan pada bulan Ramadan, dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan yang kena tangkap syaitan yang kuat-kuat. Satu pendapat mengatakan yang kena tangkap, semua syaitan kena tangkap. Dia ada dua pendapat. Ya? Lepas itu dalam bab hukum, tuan-tuan jangan bergaduh. Dia panggil furuk. Farawaw amzah furuk. Furuk ni cabang. Lepas itu bab rokok, jangan bergaduh. Bab puasa, jangan bergaduh. Bab solat, jangan bergaduh. Ini banyak lah, faham? Ya? Ha, jangan bergaduh. Bila bergaduh, itu yang dia memutuskan hubungan tali silaturahim. Kadang pasal rokok, mana boleh ikut ni orang ni, isap rokok ni. Dah ada haram, geng syaitan ni. Ni geng syaitan ni, geng syaitan belah cokit ni. Faham, Kena tahu lah, faham. Bukan asal hukum. Usahakan asal hukum yang pertama, bukan hukum, dia hukum fiqah. Faqab hal fiqah, mana fiqah? Kefahaman. Bukan hukum yang pertama, hukum taklifi. Taklifi ni haram, batal, harus, wajib. Semualah, semua kat sini. Ya, sini. Asal hukum rokok dia makruh sebab dia berbau. Bukan hukum kedua, wadud ainnya wad'i. Ni orang mengaji dia faham ah. Wad'i. Dia ada mani'ul hukum. Mani' ni cakap Arab, dia tegahan. Mani'ul hukum, mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab, tegahan bagi hukum. Kenapa rokok dia boleh jatuh haram? Bila dia isap rokok, dia suka minta rokok orang. Haram ah. Haram lah. Beli rokok tak nak, saya minta rokok orang. Rokok dah mahal. Haram lah. Kenapa jatuh haram? Sebab beli rokok pakai duit bini je. Dia tak nak beli rokok. Haram lah. Kemudian jatuh haram? Iaitu bila masuk benda-benda haram. Tapi kena tahu, siapa yang cakap rokok ni campur darah babi? Darah kena campur arak. Siapa cakap? Orang yang cakap ni kena orang yang dipercayai. Empat orang kena orang yang dipercayai. Dia tak duduk rumah riba, dia tak hutang duit riba, dia orang yang kuat solat, orang yang amanah. Faham? Kena faham? Ya, tuan-tuan, kau senang? Enggak senang? Tuan-tuan, kau susah ke senang? Baiklah, 128. Nak tunggu 144 lambat ni. Faham eh? Tu tabung tu jalan masuk duit. Dah ada, bila tabung jalan buat tidur. Ya, buat tidur busuk punya orang, kulukut punya orang. Tuan-tuan tahu orang sedekah. Apa kelebihan orang sedekah? Ini berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tengah zikir. Tengah zikir, tengah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi ni suka zikir. Datang malaikat maut. Nanti malaikat maut datang jumpa kita, tuan-tuan. Malaikat maut datang. Hei, tengah main handphone ya. Hei, tengah berak. Malaikat maut datang jumpa kita, tuan-tuan. Kita yang tak perasan.
Nabi Ibrahim ni, malaikat maut datang jumpa dia. Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Ibrahim, siapa pemuda tu? Tadi aku nampak ada pemuda tu dah balik. Siapa? Oh, dia kawan aku. Dia kawan baik aku dan dia anak murid aku. Wahai Nabi Ibrahim, kawan kau ni lepas subuh aku nak ambil nyawa dia. Eh, kau nak ambil nyawa dia? Ya, lepas subuh aku nak ambil nyawa dia. Oh, tuan-tuan, Nabi-Nabi ni berkawan dengan malaikat maut. Tuan-tuan, kita kawan dengan siapa? Ha, ni Al-Facebook. Ni kawan kita. Dalam jamban main Facebook. Selfie yang jamban. Ayang, abang kat kedai makan ni tengah beli barang buka ayang. Pada dalam jamban dia edit. Ni cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim toleh. Dah tak ada mereka. Mereka maut. Nabi Ibrahim nak cakap ke tidak? Aku nak cakap ke tidak? Aku nak cakap ke tidak? Nanti aku cakap, tersinggung. Ada dia nak nikah besok ni. Nabi Ibrahim kata, biarlah tu rahsia urusan Allah, biarlah. Esok dah pagi, dia tengok orang kampung ramai. Dia pelik eh. Ada apa? Dah meninggal. Rupa menyambut tentang kenduri kahwin pemuda ni. Dia kahwin lah. Tak ada ambil nyawa dia pun. Tak ambil nyawa dia. Tukar tahun, tukar bulan, tukar tahun sampai 70 tahun. Nabi Ibrahim tengok pemuda ni hidup sampai umur 70 tahun. Nabi Ibrahim satu hari jumpa dengan malaikat maut. Wahai malaikat Israel, wahai malaikat maut, kau kata dah mati dan kau nak ambil nyawa dia. Memang lepas subuh pada tahun 70 tahun yang lalu, Allah bagi tahu dengan aku suka ambil nyawanya lepas sembahyang subuh. Masa pagi-pagi sebelum dia nak pergi sembahyang subuh, dia nampak anak yatim. Dia bagi 7 dirham pada anak yatim. Lepas tu anak yatim tu doakan, ya Allah, panjangkan umur dia, sihatkan dia, tambahkan rezeki dan umurnya. Aku nak ambil nyawanya lepas subuh. Allah tahan aku. Apa kata Allah? Wahai Israel, kau jangan ambil nyawa pemuda yang aku kata dia nak nikah tu, yang aku suruh ambil nyawa. Jangan ambil nyawanya. Tangguhkan nyawanya 70 tahun sebab dia menginfakkan hartanya pada anak yatim 7 dirham. 1 dirham Allah lanjutkan 10 tahun. Oh, tuan-tuan. Siapa nak panjang umur, rajin sedekah. Siapa nak pendek umur, tak payah sedekah. Faham? Sedang eh? Ha, tuan-tuan. Ni dah tulis, contoh dah tulis. Petang ni kita balik kerja, dah tulis nak kena langgar lori. Dah tulis ya? Disebab kita sedekah tengah hari ni, Allah panjang umur kita. Ini belajar tauhid, dia panggil takdir mu'allak, takdir mubram. Takdir ni boleh berubah dengan jalan 2 kaedah. Pertama dalam kitab tauhid, dengan jalan berdoa, ud'uni astajib lakum. Yang kedua dengan jalan sedekah. Satu lagi takdir, tidak boleh berubah. Sedekah ke, doa ke, kalau tulis langgar lori, tetap langgar lori. Ini dia panggil kun fayakun. Baik, aku nak tutup lah tuan-tuan. Sebelum aku tutup, dah itu qada tu, kalau dapat itu qada, jangan cerita dengan bini, dengan siapa yang cerita. Cerita dengan ulama. Cerita dengan bini, dia akan dapat fitnah. Contoh macam tadi dapat itu qada, tengah sahur cerita dengan bini. Ayam, abang dapat itu qada. Hah? Itu qada? Tidur telanjang itu qada. ini fitnah. Dah tidur telanjang, tangan dia korek sana, dia korek sini, dapat itu koda, busuknya orang. Kita dengan ulama' bah. Siapa dapat itu koda, 7 keturunan jadi ulama'. Aku tuan-tuan, onyang aku dapat itu koda. Lepas tu kami ni, 7 keturunan, banyak ulama'. Cuma aku je ulur dan semua. Onyang aku ulama', atuk aku ulama', bapak aku ulama', abang aku ulama', adik-beradik aku ramai ulama', adik-adik ramai ulama', anak saudara aku ulama', dah 6 keturunan. Tinggal 1 lagi. Tunggu nantilah. Cucu-cucu di bawah. Anak saudara aku buka mahat 2 orang. Yang mahir 4 mazhab. 5 orang. Siapa kenal Ustaz Ali Al-Yamani? Tuan-tuan, tuan-tuan kalau berani panggil dia. Murtada kalau berani panggil dia. Dia kata, sandar-sandar peti berdinding. Hoi, orang tua, belajar tanda atas berdinding. Busuk punya orang. Oh, panggil dia. Oh, umur dia 33 tahun. Dia ceramah, dia baca khutbah, tuan-tuan, mimbar bergegar. Dia hantar, pah, jangan main handphone, woi, bodoh. Wah, panggil ni khotib ni ya. Panggil khotib. Idagullah. Orang tidur lah. Tuan, kalau berani, aku nanti minta nombor telefon aku bagi. Ya, bagi sikit orang datang lambat ni.
Sudah. Umur 33 tahun dia belajar di Yaman. Dia kalau cakap dengan siapa, dengan bini pun ana. Dengan bini pun cakap ana. Tolong ambilkan air untuk ana. Oh, kita ambilkan air aku ya. Kau balas betul kau ni. Wah, dia ana tuan. Oh, santai eh. Baiklah. Malam hari raya, siapa baca dua bilik ni, aku cerita pasal adik anak saudara aku, bukan aku ceramah macam tu. Wah, eh. Ha, tuan-tuan berani tuan-tuan panggil ya, tak berani jangan. Wah, eh. Ha. Malam hari raya jangan lupa baca dua wirid ni. Satu tasbih, satu tahmid. Tasbih la ilaha tasbih subhanallahil azim wa bihamdi. Tahmid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir. Siapa baca dua wirid ni, dia mati tak kira bila lah. Dia mati nanti Allah siapkan 70 ribu cahaya dalam kubur dia. Tuan-tuan, kita tak tahu mati bila. Faham ya? Dalam kubur tak boleh minta wayar TMB. Faham? Tak boleh minta wayar orang sebelah tak boleh. Sebab itu siapa mati kubur sebelah ulama beruntung. Siapa mati kubur sebelah orang soleh beruntung. Siapa mati kubur sebelah orang mengaji beruntung. Dia akan mendapat syafaat daripada orang alim. Ha, siapa kubur sebelah orang buat dosa maksiat, tak semayang, menghina ulama, memaki ulama, derhaka dengan suami, mampus ya, tuan-tuan. Eh? Kubur ni, tuan-tuan nak kubur, dia tujuh kaki, tiga kaki. Ha, kita mati semua dalam tanah. Tempat lain tak terima. Sebab apa? Sebab di antara bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Paling busuk. Faham ya? Tuan lah, ini kita dalam ni. Lawa-lawa kan? Pakai tai. Handphone mahal-mahal. 2-3 ribu. Tapi dalam perut semua ada tai. Semua ada tai. Tuan-tuan ada tai. Aku pun ada tai. Faham ya? Sehebat macam mana? Kita tetap ada tai. Faham? Macam orang perempuan dalam tu. Lawa-lawa tu. Ada tai. Faham? Kentuk busuk. Faham ya? Ada orang perempuan kentuk ni? Mana ada? Betul, dalam syurga tak ada kentut. Dalam syurga tak ada kentut, tak hidung, tak telinga, semua tak ada. Dalam syurga. Dalam hadis pun, dalam syurga ni, apabila isteri ni dalam syurga, dia meminum air, nampak air tu mengalir. Nampak. Suami minum air, nampak mengalir. Ibarat cermin, kata ulama. Dalam hadis kata Nabi, ibarat ulama. Dalam hadis, ibarat cermin. Dalam satu bilik ada 70 bidadari. Satu bilik ada 7,000 pintu. Satu kuku yang memotong kuku kita, satu bidadari. Kalau 5 kuku, 5 bidadari. 10 kuku, 20 kuku, 20 bidadari. Ulu ya. Itu bidadari syurga, bukan macam bidadari dunia. Seorang potong kuku, jari kita dia potong. Faham ya? Tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, ya, aku dah nak tutup dah ya. Lagi satu, selalu kalau siapa pernah ikuti kuliah aku di YouTube, di Facebook, di majlis online majlis ilmu, aku selalu beritahu tentang kasturi kijang ya. Kasturi kijang ni banyak kelebihan tuan-tuan. Dia boleh buat pengubatan luaran dan dalaman. Ambil air satu cawan, tuan-tuan buka aje ni, buka. Sebelum buka, ambil garam setengah cubit masuk dalam cawan. Lepas tu buka tiga titik, kacau. Tuan-tuan boleh baca istighfar tiga kali, surah Ikhlas tiga kali, surah Fatihah tiga kali, baca bismillah la haula wala quwata illa billah, baca tujuh kali, lepas tu baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulli wa dawaiha wa afiyatil abdain wa syifaiha. Tak dapat baca selawat biasa pun tak apa. 11 kali. Ambuh dalam air, minum. Untuk sakit dalaman boleh. Sakit apa pun. Sakit jantung ke, kanser ke, sakit ada macam-macam jin dalam tubuh, minum. Ya. Nanti kalau dia minum, dia akan muntah. Dia akan muntah, dia akan tumbang macam-macam lah. Ya. Dia bukan apa? Tindak balas. Tentang kalau dalam kereta, dalam rumah ada gangguan, ada iblis, syaitan, na'atullah, jin kapi, spray. Masuk ambil air dah campur, dia masuk dalam pakai spray, spray. Tu baru ni di Kuantan, budak universiti, dia tengah-tengah tidur tuan-tuan, orang tarik spender. Oh tuan-tuan tengah tidur, orang tarik spender. Tengok tak ada orang. Tentang, orang tarik spender lah. Spender. Ha? Kipas hidup sendiri. Bawa kereta, gear, orang tolak gear. Tuan-tuan, macam Ustaz, tolong saya Ustaz, tolong saya Ustaz, tolong Ustaz. Aku bagi air minyak ni, kita buat macam tadi tu, spray dalam kereta, spray dalam rumah. Spray tu bangga. 3 hari dia demam, tuan-tuan. 3 hari tak boleh bangun. Ya? Alhamdulillah, sekarang dah baik. Ni kena bayang kasturi kijang. Siapa kasturi kijang ni? Siapa dia pegang atau dia cium, jiwa tak tenteram. Tenteram. Banyak jin dalam tubuh. Ha? Ya? Kena bayang kasturi kijang, tuan-tuan. Nah, senang ya? Ya? Kalau anak dengan madam, sapu sini. Ni, sapu kat sini. Ya. Yeah. Ha, kalau suami nangis malam, sapu juga. Mana? Tampuan, ya. Ha. Ingat tu, di siang hari
Orang yang berpuasa tidak boleh berjima. Ya? Siapa berjima di siang hari, apabila tidak membatalkan puasanya, dia kena kifarah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu bahaya makan ubat kuat. Lepas terawih makan ubat kuat. Ya, makan ubat kuat, ubat tak jalan lagi. Siang baru ubat jalan. Nak jimak dengan bini, bini kata jangan bah, ni puasa jangan bah, tak apa, bonok juga. Jimak dia tak membatalkan puasa, kena kifarah 2 bulan tu turut. Siapa yang kena kifarah? Suami kena. Bini tak kena sebab selalu yang mengajak suami. Bah. Ya, itu aku nak ajak. Ni bukan ajak, dalam kitab sebut itu. Kalau dia tak tahan juga, memang nafsu-nafsu beruang, ya. Ha, yang nafsu apa pun tak tahu lah. Nak juga, kata ulama, dia kena batalkan puasa. Batal puasa tetap haram, haram tetap haram. Dosa besar tetap dosa besar. Daripada dia, dia kena kifarah puasa 2 bulan berturut-turut. Tuan. Ya, sebab itu dia pentingnya ilmu. Faham? Ya? Pentingnya ilmu. Ya? Bila tak ada ilmu, habis lah jahanam. Faham? Susah. Ya? Baik nak berhentilah 140. Tuan-tuan, minyak kasih di Kijang ni, kitab ni ada dekat belakang tu. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Faham? Ya? Ambil belah aku kejar nanti. Faham? Ya, tuan-tuan? Ya? Kalau siapa nak berurusan, nak tolong sekolah kami, boleh tolong. Pada bulan Ramadan, siapa infak hartanya pada budak buka puasa, moria bersahur. Satu hari belanja RM550. Siapa infak hartanya? Ustaz, saya nak infak 3 hari. Saya nak infak seminggu. Saya orang kaya. JKR ni saya paling kaya. Nampak je macam orang susah, Ustaz. Tapi saya banyak duit, Ustaz. Ya? Saya nak infak sebulan, Ustaz. Budak-budak kami ni, dia tak balik dengan apa pun. Tuan. Dia balik dengan satu hari, pelajar kami ni hatam Quran, satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali hatam Quran. Tuan. Bukan macam tuan-tuan ni, hatam Facebook lah. Faham? Ya? Bulan Ramadan hatam Facebook, bulan Syawal hatam Facebook. Ya? Ni bulan Ramadan ni pulun macam Quran. Faham? Dalam ni kan ada Quran, boleh download. Faham? Duduk-duduk. Oh, bila tak ada duduk-duduk, tak ada kerja, macam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku antin wakiyah, alaih sani wakiyah, aku datang kerja. Okay. Sadaqallahul azim. Ha, tak ada. Facebook tak habis. Tengok Facebook 4 jam ni. Faham? Eh? Tengok Quran 4 jam macam orang nak mati. Faham? Macam belajar. Tak sampai sejam. Ngajuk nak mati. Mana usat-usat ceramah tuan-tuan. Diorang geram. Faham? Dia geram tapi tak berani cakap. Aku je berani cakap. Faham? Siapa infak pada Ramadan di sekolah kami, budak-budak kami, dihadiahkan hatam Al-Quran satu hari 2 kali kepada para dermawan dan kepada arwah-arwah mak bapak dia. Ya, tuan-tuan, ini nombor telefon aku dia, 019-616-4999. Kalau tuan-tuan ada takut bagi tahu tadi, kalau nak tambah bini, ibu tunggal, kat sana banyak, ada 6 orang. Ya, tapi umur 72, gigi 2. Tuan-tuan, saya bagus, Ustaz. Saya nak, boleh, Ustaz? Boleh kawan-kawankan saya, jadilah. Tolong-tolong saya basuh baju, Ustaz. Boleh. Ya, nanti aku uruskan. Ya, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan, tu ada tabung aku. Sekarang tu ada tabung madrasah. Kalau tuan-tuan nak melabur, tuan-tuan boleh masuk dalam tabung. Ya, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. A'udzubillah, yamanah syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya. Wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma hatimlana bi khusnil khatimah. Wa la tatim alayna bi su'il khatimah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته